Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama-sama dengan dua beradik dan juga bapa saudara yang bergraduasi bersama-sama pada hari ini. Jadi kita nak dengarlah apa perasaan abang kepada abang dan adik, perasaan pada hari ini dapat bergraduasi bersama. Alhamdulillah, pertamanya syukur alhamdulillah kita dapat grad bersama-sama. Walaupun ia sebenarnya sesuatu yang sangat tak dijangka lah kan, tapi alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk grad bersama-sama pada tahun ini. Okay, mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman sepanjang tempoh pengajian bersama-sama pergi ke kelas ke macam mana? Itu sebenarnya sangat manis lah untuk saya. Sebab sebagai seorang abang, saya boleh duduk satu kelas dengan seorang adik sendiri dalam kelas. Lepas tu belajar bersama-sama, buat assignment bersama-sama kan. Sangat apa nama, tak sangka lah macam tu dapat berlaku. Mungkin lepas ni nak sambung pengajian seterusnya, PhD pula ke bersama-sama? InsyaAllah dalam perancangan untuk sambung ke peringkat seterusnya. Mungkin bapa saudara nak ceritakan sikit lah perasaan bersama-sama dengan anak saudara dalam sidang convocation yang sama. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan ataupun kita merasakan kegembiraan yang kita dapat kongsikan bersama. Terutamanya saya sendirilah sebagai pok saudaranya kepada anak-anak saudara saya. Jadi alhamdulillah. Satu kesyukuran yang dapat saya ucapkan adalah ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami, dan mudah-mudahan ianya menjadi satu motivasi untuk kami semua untuk melangkah ke arah yang lebih tinggi lagi, insya-Allah. Okey, itulah mungkin akan jadi inspirasi kepada adik-beradik di luar sana untuk bersama-sama bergraduasi di Universiti Malaya.